Minggu 25 April 2021, Forkom UMKM Handayani Gunung Kidul adakan pelatihan Instagram Market untuk tingkatkan profesionalisme UMKM di Gunung Kidul. Acara ini dihadiri oleh banyak UMKM dari seluruh wilayah Kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi Forkom UMKM Handayani ini suatu wadah yang akan menjembatani teman-teman pelaku UMKM untuk agar bisa membantu untuk pemasaran, untuk pelatihan, juga menjadi jembatan antara pemerintah dengan pelaku UMKM ataupun dengan buyer, yang tujuannya adalah memasukkan UMKM. Itu salah satu program dari kita. Jadi seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwa kita di sini akan diadakan pelatihan sebagai wadah untuk teman-teman untuk mengupgrade. Jadi nggak hanya UMKM yang biasa-biasa aja, tapi harapannya nanti menjadi UMKM yang siap untuk naik kelas, untuk jadi baik. Jadi tentu saja harus disertai dengan edukasi-edukasi. Syaratnya harus punya usaha, terus selain itu berdomisili di Gunung Kidul dan tempat usahanya juga di Gunung Kidul. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya KTP-nya dari luar tapi tempat usahanya di Gunung Kidul, itu bisa masuk. Intinya ada tempat usahanya di Gunung Kidul. Dan nanti untuk ininya apa pendaftarannya bisa datang ke gerai ataupun nanti lewat website. Tentu saja harapan yang paling besar itu UMKM yang bisa mandiri, profesional, dan nanti akhirnya dengan UMKM yang lebih baik tentu saja akan menjadi lebih dipercaya lagi dan akan ada pemasukan yang lebih untuk daerah. Jadi dengan banyaknya orderan atau semacam keterlibatan UMKM dan produksi itu akan menyerap tenaga kerja juga, dan itu saya rasa akan sangat membantu daerah. Muhammad Jari Irawan, Yuli Listanto mengabarkan untuk Jogja Berkabar.